Halo semua, selamat datang di channel saya, Erlangga Chandler, dan hari ini merupakan hari Idul Fitri ketiga, jadi masih suasana Lebaran. Ya, selamat Idul Fitri ya, bagi mereka yang merayakannya. Dan kali ini saya ingin share sesuatu, yaitu dokumen yang saya pikir sangat penting untuk di-share, terutama di kalangan kaum milenial dan juga Gen Z. Ini penting bagi Anda semua ketahui karena ini merupakan cita-cita mulia Indonesia di tahun 2045. Semua dokumen ini ditulis dan dikerjakan bersama oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Kepala Menteri Bappenas. Jadi fungsinya memang sudah sangat rapi dan juga ini sebaiknya memang dibaca untuk semua kaum muda seperti kita. Karena bagi kalian yang merasa sepertinya buntu atau merasa seperti apa ya, bingung mau dilakukan, mau melakukan apa ke depannya, mungkin dengan membaca ini kalian akan memiliki visi yang lebih jelas untuk membantu mewujudkan visi Indonesia di tahun 2045. Jadi dokumen ini diberi nama Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. Jadi isinya nanti kita akan bahas lebih lengkap. Dan saya juga sudah menaruh link untuk bisa kamu download. Oke. Jadi seperti ini tampak covernya. Sebenarnya hanya 36 halaman. Tapi visi ini dibuat selama 2 tahun. Ya, mari kita bahas sedikit dan juga intinya aja ya guys. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, sebaiknya dibaca sendiri. Jadi inilah tagline-nya, berdaulat, maju, adil, dan makmur di tahun 2045. Dan ada satu page yang disengaja blank. Lanjut. Dan ini daftar isinya. Jadi memang sangat singkat ya. Dan setelah saya baca pun memang seperti itu, sangat singkat. Kebetulan saya sedang mencoba melamar beasiswa di LPDP. Jadi saya menulis esai yang berkaitan dengan visi ini. Jadi semoga ya para juri dan para dosen-dosen yang membantu menseleksi LPDP benar-benar membaca visi saya, jadi bisa ya, membantu aplikasi saya lebih lancar ya. Amin. Jadi ada beberapa yang perlu digarisbawahi di sini guys. Ada 4 pilar yang dibahas masing-masing per detail, sangat detail. Nanti kita akan bahas. Dan ini kata pengantar oleh Bapak Jokowi. Dan juga ada impian Indonesia 2015 sampai 2085. Jadi sebenarnya, tapi ini berbeda ya dengan yang 2045. Ini lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi fungsinya memang untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 nanti. Dan keempat pilar itulah yang nanti akan membuat kita makin jelas kira-kira apa sih kontribusi yang kita sebagai anak muda tuh bisa lakukan. Jadi ikuti terus videonya ya. Nah ini oleh Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional atau BAPNAS, Bapak Bambang PS Brojonegoro. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ingin baca lebih lengkap sebaiknya diunduh saja filenya, karena filenya sangat sedikit ya, makan megabyte nih kalau nggak salah, saya lupa, tapi itu sangat sedikit. Nah di sini di 2015 sampai 2085 yang itu saya Pak Presiden Jokowi diterangkan lebih jelas lagi. Dan dicoba dikorelasikan dengan pilar utama visi Indonesia tahun 2045 dan juga Pancasila
dan Undang-Undang 1945. Jadi antara visi dan juga konstitusi negara kita semuanya dipersatukan sehingga menjadi satu yang lebih jelas lagi, guys. Ini adalah ringkasan 10 elemen utama yang Indonesia cita-citakan, ya. Mulai dari demografi global sampai perubahan iklim atau climate change. Jadi Indonesia juga berharap bukan hanya untuk memakmurkan negaranya sendiri, tapi juga untuk bisa membantu atau ikut berpartisipasi dalam mengurangi climate change. Wah, jadi sangat luar biasa, ya. Sekali lagi, penting sekali buat kita anak muda untuk tahu semua cita-cita ini, karena kita yang akan membantu generasi kedepannya menjalani semua ini. Jadi dari empat pilar ini, yang pertama pembangunan manusia dan penguasaan iptek, lalu pilar keduanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan pilar ketiga pemerataan pembangunan, serta terakhir pilar keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Di sini semua berada di poin-poin dan disebutkan lebih jelas. Kamu bisa baca semuanya di file tersebut. Karena saya di sini hanya untuk menggambarkan saja apa yang kalian akan baca, dan juga ya seperti hanya mereview, guys. Okay. Jadi semua perhitungan dan semua prediksi di sini sudah sangat detail. Lihat semua peta, semua graf, table atau pie chart, semuanya ada di sini. Dan yang nomor satu ini, pilar nomor satu adalah pilar yang seperti yang saya akan tonjolkan di esai LPDP di wawancaranya, karena ini berkaitan dengan teknologi dan juga pendidikan atau ilmu pengetahuan, ya. Dan kebetulan saya ambil jurusan S2 yang berkaitan dengan hal tersebut, teknologi dan edukasi. Penting, ya, guys, karena kita lihat sendiri bahwa di era pandemik, bahwa semua para pendidik, edukator harus memutar otak bagaimana caranya menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif dengan teknologi yang pada saat itu mungkin belum, sebenarnya sudah mencukupi, cuman mungkin caranya, mungkin metodenya yang mungkin belum begitu matang seperti sekarang ini. Jadi kedepannya dengan adanya pilar nomor satu ini akan memicu kita untuk lebih jelas lagi nih dalam membantu perkembangan pembangunan pendidikan di Indonesia. Jadi ada semua, ada empat. Jadi di sini pun ada bahkan dijelaskan strategi pembangunan pendidikan dari kualitas, peran masyarakat, skill gurunya itu sendiri, dan budaya sekolah. Dan ya mungkin di Indonesia nanti murid-murid akan lebih disiplin soal membaca buku, ya kan? Ya, bukan hanya sekedar melihat gadget atau tapi dan juga untuk melatih lebih banyak, you know, karakter yang lebih bagus dan entrepreneurship, supaya membuka lagi lebih banyak peluang untuk menyerap tenaga kerja. Dan semua di sini sudah dijelaskan sedetail-detailnya, tapi dengan bahasa yang sangat lugas banget, bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kalian tidak perlu terpaku dengan angka-angka, karena di sini semua sebenarnya hanya untuk prediksi sebagian. Nah, dan yang lebih penting adalah definisi dan juga di sini semua deskripsinya, itu yang lebih penting. Dan saya berharap juga buat kalian, lihat pilar yang 1 sampai 4 tadi dijelaskan secara satu persatu dan sangat jelas, ya. Saat saya membaca ini semua sampai habis, sampai pilar keempat, saya merasa bahwa, oh iya, apa yang bisa saya kontribusikan terhadap negara Indonesia
apa yang kira-kira Indonesia butuhkan gitu. Nah, sebagai seorang guru saya, dan gurunya guru bahasa Inggris, saya berharap sih bisa membantu Indonesia dalam apa ya, membantu mereka untuk bisa bahasa Inggris lebih cepat, sehingga murid-murid Indonesia akan lebih terfokus pada pelajaran lain. Jadi tidak ada lagi tuh perdebatan soal bahasan grammar atau tenses yang kira-kira membuang waktu misalnya. Jadi saya bercita-cita juga untuk membuat bahasa Inggris menjadi mungkin second language, bukan lagi foreign language. Atau setidaknya orang Indonesia sangat-sangat familiar dengan bahasa Inggris. Karena di poin sini di ada di pilar nomor 1, semakin serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas akan membantu produktivitas. Oke. Nah, jadi lengkap ya guys. Di sini dijelaskan bahwa tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan dalam pasar kerja yang kompetitif. Yap. Jadi disitulah peran saya sebagai guru bahasa Inggris dan juga wirausahawan, karena nantinya ya semoga nanti saya memiliki kursus bahasa Inggris lagi yang akan membantu banyak siswa untuk bisa menggapai cita-cita mereka di bidang akademis maupun di bidang profesional bisnis mereka. Dan juga kedepannya saya akan menyediakan kursus bahasa asing lainnya yang paling dominan di dunia, seperti Chinese atau Mandarin, mungkin French, Arabic, Spanish, dan lain sebagainya yang bisa membantu hubungan Indonesia dengan dunia internasional lebih baik dalam banyak bidang hal ya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan disitulah yang membuat saya merasa bahwa saya harus berkontribusi lebih banyak dan lebih luas untuk Indonesia. Jadi bagi kamu yang merasa mungkin stagnan dengan apa yang mesti kamu lakukan, apalagi di usia 25-an, banyak yang di quarter crisis atau mid crisis. Ya, biasanya di umur-umur seperti itu, banyak yang merasa, aduh, mau ngapain lagi ya? Karir mungkin udah bagus, atau mungkin karir belum, pendidikan juga belum bagus, belum matang, dan juga belum keluarga, atau apapun itu. Dengan membaca ini, saya berharap kalian bisa punya mimpi dan juga jalur yang lebih jelas lagi dalam membantu mewujudkan visi mulia Indonesia di tahun 2045. Yuk, yuk, anak muda Indonesia pasti bisa. Kita pasti bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jangankan di tahun 2045, tapi mungkin beberapa tahun ke depan. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas kontribusinya dalam view saya. Tonton lagi terus videonya. Siapa tahu ada lagi video yang akan saya upload yang lebih bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa like and subscribe. Bye. See you later.